Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan akan mencoret 5,2 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Kebijakan ini menindaklanjuti surat keputusan Menteri Sosial tentang penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Data Kementerian Sosial menemukan banyak pemilik nomor induk kependudukan NIK yang tidak valid. Selain itu, peserta penerima bantuan iuran sudah meninggal dan kesejahteraan peserta sudah masuk ke golongan mampu. Nantinya, Kementerian Sosial bersama dengan BPJS akan mengalokasikan kembali 5,2 juta slot peserta penerima bantuan iuran tersebut kepada keluarga yang kesejahteraannya berada di tingkat bawah. Saat ini ada 96,8 juta jiwa penduduk penerima bantuan iuran BPJS. Kemudian kami melakukan pemadanan dengan data NIK di Kemdagri, maka Pak Menteri Sosial memutuskan untuk menonaktifkan sebanyak 5.222.800 jiwa dari PBI terhitung 1 Agustus 2019.